Ngapain lu ketawa-ketawa? Hah? Dari negeri seberang Maedan. Kembali berobat karena di medik hasilnya tidak memuaskan, katanya miom kista. Bahkan di sini ada benjolan. Benjolannya sudah mengecil, bahkan hampir hilang. Namun dada sesak meradang. Apa hubungan Anda, Dek, dengan orang ini? Teman. Teman. Oke. Dari mana, Dek? Singaraja. Rasanya Pak Jarur tahu dari pengastulan ya. Asal nama Pak aja pertemuan banyak kawannya. Selat pekan, Gen. Kok banyaran. Mudah-mudahan tersembuhkan. Menurut medis miom kista. Jawaban saya, cinta ditolak, dukun santet yang menghajar. Betul, betul, betul. Ketawa dia. Aduh, enak aja lo. Pingin punya pacar cantik, nyari dukun santet lo. Waduh, zaman milenial lo. Coba modal lu kerja, tampang oke, spion mercy, gak usah main santet, orang pada demen juga tuh. Bener gak? Bener gak? Setan keparat lu. Ini calon suaminya, mudah-mudahan dalam perjuangannya sabar kok ya. Semakin cepat merit, hukum rimba semakin bisa dilawan kok. Berarti sudah sah ingkrah. Anda yang memiliki, tapi kalau masih burung terbang, siapa saja boleh menembak, betul kan? Aduh, hitam keparat lo. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Karena dia seorang muslim, saya akan berdoa sesuai dengan keyakinannya dia dulu untuk proses penyembuhannya. Nih, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi, hamba memohon kuasamu, mohon rahmat hidayahmu, ya Allah, izinkan kabulkan umatmu kesembuhan, lahir maupun batin. Sudah mulai ngkok-ngkok. Nih, keluar. Mudah-mudahan calon suaminya sabar menghadapi prahara ini. Bukan menerima enaknya saja, tapi sakitnya juga harus diterima. Nih. Berapa senti miom kistanya kok? Nggak tahu lagi, Pak. Udah lama nggak cek. Kalau saya tanya suaminya, calon suaminya, masalah miom kista tidak tahu dia. Kalau masalah dolar, rupiah, yen, tahu dia. Karena dia seorang bisnismen. Nih, kalau dia mau keluar secara halus, astungkare tidak terjadi proses challenge. Tapi kalau dia menantang, sekalipun dia perempuan, saya akan lawan. Orangnya perempuan, tapi yang menyakiti laki-laki. Nih jujur lu, lu demen sama jama ini? Ya, suka. Ya, waduh, suka katanya. I love you my darling, gelalang geliling Pak Jero. Jangan dikeluarkan, harapan saya masih tetap untuk memilikinya. Karena barangnya mahal saya beli. Enak aja lu. Sekarang kan udah orang lain yang punya nih. Ngapain lu mimpi punya lagi? Hah? Nggak mau melepas? Nggak mau melepas, nggak mau, nggak mau. Nih, leher juga bengkak, mungkin kalau secara medik bahasanya kelenjar getah bening. Baru sekali saya obati, menurut pengakuannya sudah kempes, bahkan sudah mendekati sembuh. Nih.
Nih. Keluar. Keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keluar. 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 Nih. Keluar. Kalau kau tidak mau keluar, akan saya eksekusi hari ini juga. Oke? Ya. Mau. Tangan ini, jari ini tidak menyentuh. Nih. Saya hitung sampai 10. Kalau kau tidak mau keluar dari badan raga orang ini, terpaksa saya sentuh. Alias colek-colek pamor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ronaldo. Penalti. Nih. Keluar. 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 Nih. Keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alam nyata ada bedah operasi. Alam gaib ada juga bedah operasi. Dokternya juga ada. Bukan saya, tapi Basudewa Krishna. Basudewa Krishna. Dokter alam gaib, silakan. Tumurun maring ulun. Masusupan maring angge sariraning sun suci. Nih. Tidak gunting, tidak pisau, tapi senjata Padma Magening Layang Pasupati. Ah! Nih, keluar. 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 Tidak ada darah, tidak ada pecah beling, tidak ada paku karatan, tidak ada kawat berduri. Keluar. Baru satu saya angkat. Menurut medis katanya miom kista. Nih. Biasanya kalau sudah dicabut unsur black magicnya, bukan miom, bukan kista, karena saya bukan seorang medik. Biasanya ringan, tidak sakit, tidak menusuk. Keluar. Mau keluar? Mau. Mau. Mau sekarang. Good. Mau. Oke, keluar sekarang. Nih. Ah. Keluar. Saya dibilang anjing tidak jadi masalah. Yang bilang anjing, mulutmu adalah harimaumu. Maksudnya bukan dia yang membilang anjing, tapi yang menyakiti. Mulutnya dipinjam untuk mengucapkan kata anjing. Saya terima dengan niat yang tulus dan ikhlas. Keluar. Nih. Nih. Cukup air suci yang sudah didoakan saya pakai. Nih. Keluar. 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 Tuh, keluar. Keluar. Keluar.
Keluar. Keluar. Keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hei. Keluar. Nih. Keluar. Nih. Keluar. 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 Tidak dia yang saya keplok, tapi saya menggunakan kekuatan power tepuk pramuka. Nih. Keluar. Keluar. Nih. Keluar. Nih. Keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buka mata, Dek. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Nih. Biasanya langsung ringan hasilnya. Jangan begini, Dek. Ucapkan bismillah. Minum. 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 Silakan raup perutnya. Yang sakit, oke. Sampai ke dalam, ini lagi. Oke. Nih. Kancing dulu. Mudah-mudahan ringan, tersahaja. Ringan sekarang, Dek. Hah? Udah. Sakit kepala. Kepalanya sakit. Kepala katanya sakit. Tidak kelapa. Nih. Masih sakit kepalanya? Masih? Masih sakit? Masih sakit? Mata berat gitu. Mata katanya sekarang berat. Nih. Kelapanya sudah tidak sakit, sekarang matanya yang berat. You know, kelapa, kepala. Nih. Masih berat? Enak. Enak. Good. Berdiri. Bangun. Coba rasakan bangun, berdiri. Bangun. Gerakan badan masih ketarik sakit? Tidak. Nih. Selesai. Selesai. Ya.